orang tuh pengen tahu gitu. Jadi kita misalnya ada acara ini, tapi daftar ya. Melibatkan para generasi muda yang nantinya mereka akan menjadi pimpinan-pimpinan bangsa. Jadi kita bekali suatu pengetahuan, karena saat ini adalah teknologi informasi begitu pesat. Jadi rekan-rekan dari anak siswa-siswa SMK ini kita berikan pengetahuan. Dan dalam acara ini memang melibatkan 1000 siswa dari wilayah Jakarta Pusat, kondisi begitu, yang dilakukan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28. Dan mudah-mudahan dengan materi ini, satu, ada materi di Roders, di ruang pameran. Yang kedua, ada seminar dan workshop di ruang serbaguna, yang materinya antara lain masalah bijak bermedia sosial, kemudian produksi konten dengan menggunakan aplikasi di smartphone. Jadi nanti rekan-rekan yang ada di Roders ini akan beralih ke ruang serbaguna pada waktu pukul 12.30. Jadi lengkaplah, artinya teman-teman siswa ini akan mempunyai pengetahuan tentang satuan kerja yang ada di Kominfo, kemudian program-program yang ada di Kominfo, sekaligus nanti sesi kedua di serbaguna, siswa-siswa ini akan memperoleh pengetahuan mengenai masalah bijak bermedia sosial, dan dia bisa membuat infografis di ruang sana. Oke, apa lagi? Ada beberapa pemateri yang isi di sini. Satu hari ada 4. Ya, hari ini di Rhodes, di ruang pameran, dari Dirjen, dari Dewan Pers, kemudian dari SDPPI, kemudian dari Bakti, nanti siang ada dari Badan Litbang. Nah, sementara yang di ruang serbaguna itu materinya masalah bijak bermedia sosial, kemudian masalah produksi konten dan kontes atau lomba dari peserta, nanti di siang itu ada. Jadi nanti bergantian. Pagi ini sudah berlangsung, ada 2 SMK di ruang serbaguna dan 2 SMA di ruang sini kan. Nanti beralih kondisi. Jadi lengkap. Jadi pengetahuannya lengkap. Kira-kira dari hari ini sampai jam berapa selesai? Jam 15. Jam 3 sore. Jadi nanti diantar, jangan takut. Datang dijemput, pulang diantar. Ya. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih kepada Bapak Soekartono. Terima kasih. Orang tuh pengen tahu gitu. Jadi kita misalnya ada acara ini, tapi daftar ya.